Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel LogiZone. Kali ini gue gak seperti biasa melanjutin gameplay dari wabah tikus ya. Jadi gue flashback sedikit tentang episode kemarin. Jadi di episode kemarin itu kita berhasil dibebasin oleh Amelia ya. Terus selanjutnya kita berhasil membebasin Hugo. Setelah itu kan kita keluar dari kastil, namun kita belum tahu nih si Lucas sama si Arthur gimana kabarnya. Kita masih mikirin diri kita sendiri dulu lah ya. Okay. Do you know where we're going? Right now we have to ke tengah hutan gini ya. Arthur and I know a place. Kalau di Red Dead Online ini kayak posisi di Tall Trees. He's waiting at your chateau. All in good time. Just like it, persis mirip kayak di Tall Trees. I hope so. Pohon tinggi-tinggi terus ya kayak gini lah ya. Posisi Tall Trees ya. Save your breath, Hugo. We're on the right track. Let's keep moving. We're not safe yet. Si Hugo pengen banget ketemu Lucas lagi ya. Karena emang mereka tuh udah jadi kayak sahabat gitu lah. Petualangan bareng kan. Sama-sama kehilangan Dr. Laurentius dia, sementara si Hugo kehilangan orang tuanya kan. Satu penderitaan lah. He'll catch up with us. He really saved our lives. It was incredible. Hey, don't get all lovey-dovey. He'll break your poor little heart. No. Hey, I'm in. Yeah, we're going to use it to cross. Okay, gue disini ngeliat kayak ada bebek ya. Gue samperin dulu aja deh. Oh, what are those birds? Ducks. Oh, like the ones we eat? Yeah. Dia nggak tahu ini ya, dia nggak tahu bebek ya. Gila ini anak ini banget ya. Apa karena saking kayaknya sampai nggak pernah keluar kastil, sampai nggak tahu bebek, atau gimana nih bocah nih? Masih anak-anak ya, dia masih belum banyak tahunya mungkin. Ini aku cari item dulu, takutnya ada item-item. Gak ada ya, bener-bener buntu. Oke, kita kesini dulu, coba gue cari-cari dulu. Bener gak ada, aduh. Kok malah kayak gini, gue kejebak. Aduh, kita cari item dulu, apakah ada? Kan ada kan. Lumayan, fabric sama batu ya. Lagi, ada lagi kah? Oke, gak ada. Ini apa nih? Wah, teka-teki sih kayaknya. Gua pegang dulu ya, coba satu. Oke, ini bisa gua gerakin ya. Dengan di tap terus E-nya. Terus kuat lagi nih. Oh, itu Q. Coba Hugo gua suruh dulu. Gua benar-benar enggak tahu nih. Teka-tekinya gimana? Oh, ada 4 titik ya. Gua udah mulai paham. Hugo disuruh lepas. Bentar. Kalau yang si Amelia-nya udah selesai, Hugo kita suruh lepas ya. Nah, Hugo kita suruh ke pojok. Gampang banget sih ini. Easy peasy. Nah, dia itu kita tunggu aja di sini dah. Ada item kah di bawah? Nggak ada ya. Ya, simple katanya. Simple banget. Oke, di sini ada meja buat ini ya, upgrade ya. Buat cari-cari tuh kan. Bareng bisa di-upgrade. Slow banget gua. Nih, ada item ambil dulu. Tuh, nggak bisa lagi. Oke. Gua masih kurang banyak ya. Benar-benar belum ada yang bisa di-upgrade. Pocket udah gua gedein aja masih itu loh. Masih ada item yang belum bisa gua ambil. Saking banyaknya item yang ini, penuhan. Bentar, gua craft ini aja dulu. Baru ambilin deh. Masih nggak bisa cuy. Udah, nanti aja lah ya. Emang nggak bisa mau diapain. Jalan satu-satunya kesini doang ya. Come on. You trying to impress me or what? Oke. Bocil duluan. It's pretty here. And it smells like earth. Dan gue nggak tahu si Amelia ini siapa ya. Gue nggak bacain obrolan di orang sih.
I doubt this castle is going to look like. Oh, itu kastil yang dimaksud this dengan Dr. Laurentius mungkin ya. But it was reduced to rubble in just one night. Enggak tahu juga sih. Some say there's a curse around these parts. Bentar ya. Bentar Amelia, gua cari item-item dulu nih. Karena secara enggak langsung lu aku juga akan kebantu dengan item-item yang gua dapat gitu kan. Yes. Bagus banget. Nice. Somewhere else. Mayan alkohol sama kulit. Yes. A bit like us. Coba ke rumah belakang lagi ya. Kali-kali aja ada item. Oh. Gak ada apa-apa cuy. Gak ada apa-apa deh. Kosong kosong. Nah kan ada kan. Ada lagi nih tali nih. Oke, mana lagi? Adakah? Gak ada lagi ya. Udah ya. Coba baru masuk dalam rumah sebelah kiri ini. Gak ada pintunya ya? Jadi gak bisa masuk gue. Udah lah. Gak ada item berarti. Sumur gak ada sumur? Gak ada ya. Lanjut aja. Aduh, kenapa ini bocah? Kumat ya, sakit deh ya. Dia sering banget sakit kayak gini. Pening gak tadi? Hugo. Hugo, look at me. Is it starting again? Your head. Oke, okay, kalian bener kan? Sakitnya mulai lagi. He's going inside. My legs are shaking. Kaki dia sakit juga ya. Don't say he's been bitten. It's not the bite. It's something in his blood since he was little. I'll have to carry him. Climb on my back if you can. Come on. Oke, kita gendong aja ya. Karena dia kakinya sakit katanya. Kasihan banget nih orang. Sorry. Enggak apa-apa, enggak apa. If it's in his blood. What about you? I'm fine. Lucas is trying to slow the effects down. That's also why we're going to the chateau. Oh, jadi Lucas ini berusaha untuk ngobatin si Hugo ya supaya penyakitnya itu enggak terlalu kuat lagi. What's in my head? Don't worry. We're all scared of what's in our heads. Here we are. You'll be able to rest. Ya wajar sih anak kecil gitu ketakutan. I'm coming. Ada pintu cuy. Can you climb down, please? Bentar Hugo, bentar ya. Gua nolongin Amelia dulu buka pintunya. Gua juga belum tahu nih. Kenapa Amelia mau bantu kita ya? Is this your house? It's a hideout, lad. It's meant for hiding out, not. Ngapa tuh? Gratis lah tangannya. Waduh. Galak banget ya. That's worth a lot, that is. Anjir galak banget Amelia. How long have you been living like this? Like ruffians and beggars you mean? Family tradition. Our dad was a piece of rubbish. Tried to beat us one time too many so we skedaddled. But you, you're almost royalty. Royalty? Oh. Monsieur. What does huh mean? I'm cold. Can't you see? Look at us. We've lost everything. What do you mean? Who's going to pay us then? What are you talking about? Your mate Lucas. He said you're rich. Aduh. Take out the straw mattress and when he finally gets here we'll have a conversation. Enggak bisa ngomong gua. Ternyata itu ya Amelia, gua pikir nolong kita karena dia punya empati, karena kita ngikutin dia kan ketangkep ya. Terus mereka nyesip nolongin kita. Enggak tahunya bukan cuy. Dia nolongin kita ternyata kata dia kita itu terlihat orang kaya gitu kata Lucas. Lucas orang kaya, makanya dia minta bayaran. Boro-boro mau bayar cuy. Tuh mau makan aja susah. Ganti baju aja susah. No, nothing there. Kita dikejar sampai sini ya. Hey, men. This way. Kenapa tentara-tentara itu ini ya mau nangkap si Hugo ya? Gue nggak tahu pasti sih gue. Mungkin ada rahasia di balik si Hugo ini ya. Where does that go? Outside. Yes, but where? Just. Oh, ada jalan rahasia cuy. He should have been here by now. Sorry, don't give up on him just yet. Mereka bisa tahu tempat rahasia di sini? Apa jangan-jangan ketangkep ya? Si Lucas sama si Arthurnya? Saltpeter and alcohol. It burns your face. Oh, mana sini. No one can keep their helmet on with that. Get some ready. Kita mau dikasih satu skill lagi, cuy. Alright. Oke, mana? Oke. Go on.
Jadi ini untuk tentara yang pakai helm ya. Kita coba dulu efeknya. Aduh. Ayo buru-buru. Oh, gua tahu. Jadi fungsi apa? Skill baru tadi itu, ramuan tadi itu buat ngelepas helm prajurit. Gua tahu ada efek apanya ya. Begitu dibuka baru kita hantam batu. Gua pikir langsung mati gitu. Oke. There's one with a helmet. You know what to do. Yes. Oke. Satu pakai helm, satu enggak ya. Tapi kalau gua tembak ini ketahuan enggak yang belakang ya? Soalnya bunyi slingnya kan kalau di episode-episode sebelumnya kan ini ya. Nyaring gitu, kedengeran kok gua takut nih. Gua ambil item dulu di alkohol. Masuk lagi. Apa gua pancing aja dulu ya? Oh, yang belakang tuh dipancing enggak kedengeran, coy. Berarti ada kemungkinan kalau gua tackle pakai batu itu enggak ini dia. Bentar. Apa gua enggak bisa. Berarti emang harus ditembak dulu ya. Kita pakai sling kita dulu. Gua buat dulu aja item ini. Aduh, salah bentar. Kok gak kuning sih? Bentar. Tuh, gak ada kuning. Oh, gua belum rubah ke batu. Pantes aja cuy. Oh kan? Sorry teman-teman. Nice. Baru ini yang benar. Gue pikir tadi udah ke batu. Gue tadi gak merhatiin. Gue fokus ngeliat di orangnya aja. Nah kan. Ganti batu dulu. Di scroll pakai mouse aja ini ya. Bisa ngerubah ya senjatanya. Mantap. Oke. Ada item kita ambil-ambilin dulu. Rame cuy. Ini apa harus gue bantai semua ya? Kan gue punya satu alat baru kan ya. Tapi terlalu rame kayaknya gak mungkin ya. Jadi gue langsung lari ke pojok ini coba ya. Udah bentar. Gue sih disuruh ke arah sana. Gue ada ke pojok aja dulu. Oh ini tempat nyumput. Tuh, ketahuan gak ini cuy? Nice, berhasil nyumput ya. Kita ke situ lagi. Nice, gak ketahuan yang mulus ya. Udah item di situ ya. Bentar. Udah item cuy itu. Coba gue nekat aja deh ya. Jangan spasi ketahuan. Nice, lumayan fabric sama salt paper. Mana kita usin sini. Oke, itu ada ini ya buat ngedistractnya ya. Ada objek buat ngedistract. Oke. Yang ini nggak gerak-gerak ya. Berarti harus didistract dulu. Bagus. Tunggu yang belakang itu madep belakang dulu. Ayo balik bakung. Nice. Sesuai rencana ya. Oke. Mana lagi nih? Waduh. Ketahuan gak ya? Coba gue nekat aja deh. Ah, bagus. Aman cuy. Pada katarak matanya. Oke, itu ada yang ngobrol depan ya. Kayaknya aman deh kalau kita lewat aja. Nice. Oke, ada item gua ambil dulu. Ayo kita distract dulu.
Cuma satu ini yang ini maju. Satunya gimana nih? Oh, bisa-bisa lewat aja ya. Dia lagi fokus nganuin ban. Tambal ban kayaknya. Oke. Berarti rute gua di situ satu di situlah ya. Tapi belakang ini kan pasti belakang net gua nih. Gua distract sekali lagi aja ya. Kalau gua kalau jalan ke sana enggak mungkin tuh yang ini enggak ngelihat nih orang ini nih. Sangat enggak mungkin sih. Wih, awas masuk. Ketahuan lu. Oke, gua distract sekali lagi. Nice. Gua pikir harus kita bantai semua karena kita punya skill baru kan. Ternyata ya enggak sebarbar itu, cuy. Buru. Aman ya? Nice. Mereka tuh udah tahu enggak bisa ngelihat di alang-alang. Malah enggak patroli di alang-alang. Ini dia maju paling depan ya si Emilianya. Let's get out of here. Masuk sini berarti. Duh, ngantuk lagi gua. Ada item enggak? Bentar gua cari dulu. Enggak ada ya. Kosong. Itu ada suara siapa ya? Kayaknya familiar banget gua. Bentar. Itu Lukas sih. Bentar gua ambil item dulu. Nanti Lukas-lukasannya. Oh, dia benar kan? Berarti si Lukasnya ketangkep. Kalau Lukas ketangkep, berarti Arthur ketangkep juga kali ya? Karena kan Arthur yang mereka intinya mereka bisa tahu persembunyian di sini, berarti Arthur lah pasti yang bersuara ya. Mampus dah. Gak bisa diambil salt papernya. Iya, berarti kemungkinan si Arthur ketangkep ya? Karena dia bisa nyanyi, makanya bisa ketahuan tempat persembunyiannya. Atau si gue juga ngarang. I heard that. And what about you, Lucas? How are you? Can we talk while we run, or we can sit down with some wine and some roast chicken and wait for them to come and kill us? What you reckon? You're right. Let's get going. The chateau shouldn't be far now. Let's go. Come on. Okay, come on. Kita fokus ke chateau apa itu ya? Find the aqueduct apalah, gua nggak tahu. Terus nyari kastil itu ya. Ini itu kastil sih, gua nggak salah. Bahasa Inggris gua nggak bagus soalnya. Di mohon maaf aja. Wah anjir, tikusnya banyak banget cuy. Ada item nggak? Nggak ada ya. Hehehe. Pikir ada item cuy. Oh, ada item kan, kulit kan, lumayan. Mana sini. Dia mau ngasih gua satu ramuan lagi ya. Luminosa namanya. Oke. Okay. Oh, pakai kulit cuy buatnya cuy. Gua aja nyari kulit susah. Apa ini efeknya nih? Langsung ini ya. Ngebakar mereka semua ya. Banyak item cuy. Tempat apa nih? Oh, gue bisa upgrade. Bentar. Amunisi bag sama sling. Mending gue milih sling aja ya. Gue gak tau sih amunisi bag tuh penting gak. Karena selama ini batu 10 sih udah cukup banget. Nice. Salt pepper bisa diambil ya. Ada lagi kah? Oke. Lanjut. Gila gue itu. Gue gak sengaja. Si Amelia ternyata ini cuy. Nyeker men. Agak pakai sendal dia. Gokil. Tuh kan. Lihat gak sih kalian? Tuh kan kita pakai sepatu semua. Wajar sih kalau dia berharap minta bayaran dari kita karena nyelamatin ya. Karena dia gak punya sendal cuy. Tuh kulis sendal aja dia gak mampu cuy. Tuh, mana nih? Oh itu tuh kita sling dulu ya. Wajar sih kalau Amelia nyelamatin kita untuk uang. Karena dia susah banget kayaknya hidupnya cuy.
Tuh, sampai gak pakai sendal dia. Kasihan. Kalau ada duit, mau gue kasih duit dia. Dan kita nasibnya sama, coy. Sama-sama gak punya apa-apa. Gak ada apa-apa. Ketutup jalannya. Itu ada batu gede tuh di atas. Jadi Lord Laurentius tuh orang yang pintar katanya. Jadi gak mungkin jalannya mudah ya. Maksudnya gitu mungkin. Oh, jalannya di situ. Sangat sulit sekali ya. Kita masuk duluan. Gak ada cuy. Kita sendirian nih. Masuk aja sini hujan. Apa nih cuy? Wah gua. Untuk fans-fans Arsenal yang kalah 2-0 semalam, cocok nih. Tuh. Buruan kesini deh untuk fans-fans Arsenal ya. Cocok nih gua buat kalian nih. Kalah cuy 2 semalam. 2 semalam lagi. Kalah semalam Arsenal 2-0 sama Chelsea. Pas lah ini buat fans-fans Arsenal yang butuh gua. ada tem, oke. Lu mana nih? Oh, kita sling aja ya. Nice. Gokilnya lagi si Lukaku gol perdana, cuy. Langsung lawan Arsenal. Aspikuleta juga banyak keren abis. Ih, kok kita ngomongin bola sih? Itu lagi ngebahas tentang wabah tikus kan. Kalau mau ngebahas yang seritme kayak corona gitu misalnya. Dulu mah enggak ada dulu perasaan gue. Tahu gimana sekarang ada. Oke. Gue ambil lagi nah langsung ya. Oke, gue ambil dulu. Oke, tekan biasa ya. E-nya di tap. Oh, itu perahu di sana ini ya. Aduh, kok kelepas lagi. Bentar. Lagi. Pokoknya ini gua cocok banget lah untuk fans Arsenal. Hiduplah kalian di sini. Bisa hidup. Oke, udah nyampe apa nih? Cross with Hugo. We'll come afterwards. Are you sure? Yeah. There's only enough room for two anyway. Oh, gua salah, cuy. Harusnya yang nyeret ini bukan gue. Tapi kok ada perintah lain ya? Gimana? Tekan Q. Can you do it, Melly? Jadi yang nganuin si Amelia sama si Lukas ya. Jadi kita nunggu dong. Oh. Yes. Semua pekerjaan pengen gua ambil rasanya. Oke. Okay. Oh, ada item. Hampir enggak kelihatan dari tadi. Oh, airnya dingin ya. Dalam enggak sini? Bentar. Kayaknya cetek-cetek aja deh. Oh, mungkin karena airnya dingin tadi ya kata si siapa sih karakter gue ini lupa gue. Lu cetek ah. Oh, that's because of the monster. What? A monster? Of course. The underground lakes are magical. Huge ancient monsters hide in their depths. Ada monster beneran deh. They're very hungry. No, they're not. Kampret, dia nak nakutin si Hugo malah gue yang ikutan takut juga. You got me. Mommy used to say that monsters are just those things. Gak dalam-dalam amat ini ya. Just those things. Cetek cuma airnya dingin aja ternyata. She told me that too. I would quite like to see a monster actually. Tiba-tiba Hugo dimakan monster beneran. Tamat deh. Right, this is where we get off. Oh, okay, kita lanjut aja. But it's someone else's turn now. Oh, jadi ini langsung kita tarik aja ya. There are no monsters here, but there might be a way. Oh, kalau yang di sini sendirian tuasnya. Oh, di sana dua. Shy whale
Bisa, bisa. Jadi pertanyaan juga nih, kenapa nggak mereka nerek sendiri? Kalau mereka nerek sendiri, otomatis begitu mereka lepas keretanya akan, kereta lagi. Perahunya bakalan otomatis balik. Kalau kita yang nerek, selama kita pegang dia stay terus di atas sana. Gak tau cara kerjanya. Kurang lebih begitulah ya. Kita lepasin aja ya. Biarin balik sendiri dah. Sembari nunggu mereka nyampe, kita looting dulu. Nice. Bagus, dapat lagi. Oke, gak bisa ya. Berarti kita serahkan kepada ahlinya untuk buka kunci mengkunci. Mana ini lama banget? Oh iya. Buka. It's open. Iya, gak usah lu ini, geng, gak usah lu kasih keterangan. There you go. Of course. I hadn't missed them a bit. Wah, apa nih, gila anjir, tikusnya banyak banget. Enggak, yang gue heran ini nih baranya baru mati ya. What, Lucas? Soalnya kok di bawah-bawah itu kok masih merah-merah gitu. Okay. Nice banget. Dapat fabric, dapat itu ya. Poin satu lagi lah, aku gak tau apa namanya. Oke, okay, kekunci mas Ian. Oke, kita tarik ini berarti ya. Kita cerah item dan gak dapat lagi. Aduh, salah bentar. Apa itu, gak bisa ya? Gue coba ke bawah dulu deh. Gak ada apa-apa di bawah ya. Langsung nanti kita giring tikusnya untuk mundur. Kalau gak mundur mereka mati. Nice. Harus gue arahin ke samping gini kameranya. Kalau gue di belakangin gitu gak jalan deh. Nice, udah mulai kekurung ya. Oke, kita ikutin aja deh. Mana ini, gak bisa naik dah. Kok gak bisa naik gue? Apa ada tangga tempat lain? Kagak ada anjir. Kok gua gak bisa naik deh. Udah muter-muter gue, goblok. Coba bentar. Oh ya Allah, harus di kainnya. Gitu banget ya. Oke, nice. Kita looting dulu. Lumayan. Dapat salt paper sama tali ya. Apa lagi? Nggak ada lagi ya? Oh, ada kol. Tuh, ada barang-barangnya tuh, masih merah-merah tuh. Ini pertanyaan gue, apa ini baru mati ya? Kok udah lama harusnya nggak kayak gitu ya? Gue nggak bisa nih, gue kesana. Terus gimana dong gue ininya? Oh ini cuy, gue pikir gue harus ngeluarin item lagi buat matiin tikus. Gak ada slingnya tapi, dorong aja apa? Oh iya, dorong aja. Gue udah sok pasti itu ngeluarin batu. Tauran loh. Wih, ini tauran jago banget nih orang pasti cuy. Udah akurat banget nimpuknya cuy. Oke, gue tarik lagi aja ya. Hasilnya kok tauran. Wih, GWP nih orang. Orang pakai gear, pakai apa? Cukup pakai batu aja dia sama slingnya. Ini udah emang udah ada rencana buat kayak gini ya.
Soalnya udah terstruktur banget tuh. Ada api, itu tengah tuh jalannya buntu gitu, nggak bisa naik tikusnya. Soalnya kayak terstruktur gitu ya. Follow me. Of course. Ya udahlah, kebetulan aja kali ya. Oh, mereka udah di depan sana, coy. Gercep banget. Udah nunggu kita ya. Kampret emang. Kita mau bolak-balik. Maybe it's the right one. I just hope. Iya, kok bisa kebetulan gitu ya? Ininya, ada jebakan dan sebagainya. Jadi videonya kepanjangan. Jadi gua bagi ke dua part ya. Karena yang itu panjang banget videonya, coy. Di part ke 7 tadi itu videonya bisa sampai 1 jaman. Jadi gua bagi dua aja, setengah jam setengah jam. Jadi part keduanya bakalan gua upload besok secepatnya. Bye bye. Jangan lupa like dan subscribe.